Di sini pun ada direction north. Boleh west saja direction dia. Yang kita kena buat sebab kita ada ikut rutin yang saya buat selalu. Everyone. Oh, tadi kita berada dekat sana, Daman Lela Main Entrance. Dan sekarang ni kita kena lalu ke sini untuk ke MRT Station, Pusat Bandar Daman Sara. Jadi kalau kamu cek dia punya nama tu Daman Lela Entrance Number 2. Jadi kalau dekat sebelah tu ada Daman Sara City. Yang tu shopping mall juga. Memang strategik kawasan sini. Dua shopping mall dalam satu tempat. So everyone, jangan buang masa lagi. Saya akan tunjukkan kamu dia punya jalan. Saya tidak pasti dia permanent atau sementara. So jom kita cek sama-sama dalam video ini. Sekarang ni kita masuk entrance Daman Lela yang number 2. Jadi beginilah dia punya laluan. Dia terletak dekat level 2 actually. Jadi kalau kamu dekat dalam mall, mungkin boleh masuk daripada shopping mall. Tapi untuk sekarang ni dia masih tutupkan dekat sini. Daripada level 2 untuk ke MRT station kena pergi ke level B3. Jom kita masuk lift dahulu. So B3 itu adalah kapak. Sekarang ni kita sudah keluar daripada lift dan inilah dia kapak untuk level B3. So kalau kamu daripada MRT station, kamu kena tengok ini dia punya direction. First impression, sunyi, menyeramkan juga. Tapi tidak perlu risau sebab ada security yang jaga dan dia boleh guide juga kalau kamu salah jalan. Kalau ke arah sana tu kamu boleh pergi ke shopping mall. Kalau ke arah sini MRT station. So everyone, beginilah laluan untuk ke MRT station Pusat Bandar Daman Sara. Dan saya pun tidak pasti sama ada dia permanent atau sementara sahaja. So kita sama-sama tunggu dan lihatlah. Di sini pun ada direction north ke Pavilion Daman Sara Heights, ke MRT station. Jom, let's go. Kita teruskan perjalanan ke MRT station. Jadi kalau yang pakai kereta tu, of course boleh drive terus, parking dekat shopping mall atau mana-mana yang terdekat. Boleh west saja direction dia. Tapi saya rasa ramai juga pengguna-pengguna public transportation dekat KL yang excited untuk pergi ke mall baru ni. So inilah dia punya laluan. Okay, so seterusnya. Sekarang ni kita sudah berada di luar building dan yang ni laluan pedestrians yang
buat masa sekarang, dan yang dekat belakang tu, nah itu adalah lebu-lebu raya yang terdekat dekat sini. Okay, jom kita teruskan perjalanan. Jadi kalau dekat sana, itulah MRT station. Estimated dalam 8 ke 10 minit jugalah perjalanan, ikut kelajuan kamu sendiri macam mana kamu jalan. So ada banyak direction note untuk elakkan sesat. Teruskan, ikut saja. Jadi kamu boleh pilih sama ada kamu mau ikut tangga, boleh juga. Kalau kamu mau ikut lift pun boleh juga. Everyone, beginilah rutin yang kita kena buat sebab kita ada ikut Tower Tron, dikena pemanasan lah. Jadi kita kena praktis untuk naik tangga. So jadi kita kena praktis naik tangga supaya kita boleh biasakan diri. Okay. Memang terbaik everyone. Naik tangga, practice naik tangga. Jadi inilah rutin yang saya buat selalu, naik tangga, practice make perfect. Finally sampai juga dekat atas. So kamu boleh naik lift ataupun kamu mau ikut tangga, ikut kamu punya kerajinan sendirilah. Saya cadangkan kamu ikut lift lagi cepatlah. Okay, jom teruskan perjalanan. Sebab sebelum ni saya pernah pergi lawat-lawat juga area Pavilion Damansara Heights. Dia belum buka lagi. Tapi kali ini everyone, dia sudah buka. So jadi memang sangat convenient. Public transportation in Malaysia always the best choice. So everyone, terima kasih kerana masih stay sampai sekarang. So itu sahaja untuk video saya untuk hari ini. Tapi adventure ni belum habis sampai di sini sahaja. Jangan lupa untuk tengok video saya yang seterusnya lah. Okay everyone, seperti yang saya janjikan kamu semua, so jadi dia punya pintu sudah buka. Dia terletak dekat area pintu B. Kena ikut dia punya signboard lah, sebab kalau kamu check dekat sebelah sana, itu adalah pintu A untuk ke bus station MRT feeder bus lah. Untuk maklumat tambahan, inilah location map yang wajib kamu tengok supaya kamu boleh pergi ke direction yang betul. So inilah pintu B yang saya mention tadilah. Jadi mana-mana kamu yang masih baru dalam channel ini, boleh support. Cheers.